Seorang maling menjadi bulan-bulanan warga usai tertangkap basah mencuri motor di Jalan Cempaka Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi pada Senin, 17 Juli 2023, siang sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Maling itu sebelumnya dikejar pemilik motor yang sadar motornya dicuri. Saat berusaha meloloskan diri, maling ditabrak warga lainnya yang mengendarai motor. Maling pun terperosok ke dalam got yang berkuah lumpur. Pria yang mengenakan sweater merah dalaman biru tua dan celana pendek itu pun bermandikan lumpur comberan bak seekor belut. Tampak dirinya kemudian diamankan warga di tepi jalan. Bagian mulutnya tampak berdarah. Entah sempat terkena bogem entah warga yang kesal atau karena kecelakaan itu. Sekujur tubuhnya bermandikan lumpur hitam. Wajahnya terlihat memelas akibat sudah tak bisa berkutik. Video ini diunggah oleh akun PaiC1 di Twitter melalui Instagram lensa_berita_jakarta. Korbannya yang kejar. Iya. Jendela deh, si ketemu. Ada temennya nih pasti nih. Ada temennya nih. Jangan lupa subscribe ya.